Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gempa berkekuatan magnitudo 5,3 terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. BMKG melaporkan gempa itu terjadi pada Senin 28 Juni, 5:15 pagi hari waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi pada titik koordinat 8,49 lintang selatan dan 110,59 bujur timur. Epicentrum gempa berada di laut dengan jarak 55 km barat daya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Gempa ini terasa di wilayah Gunung Kidul dan juga sekitarnya dengan skala MMI 3 yang berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah, getaran terasa seakan-akan ada truk berlalu. Belum diketahui ada atau tidaknya kerusakan akibat gempa ini, begitu juga soal korban jiwa. Dikutip melalui Twitter BMKG resmi, dijelaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Akan tetapi disampaikan juga oleh BMKG peringatan adanya kemungkinan gempa susulan agar warga lebih berhati-hati dan juga waspada. We'll be right back.